tidak bisa sebut siapa yang bagus hasilnya, siapa yang jelek itu, karena ini PSSI juga sangat mendukung. Setelah ini kita susun roadmap lagi. Ya, kalau dibanding-bandingkan ya saya kalah lah ya. Timnas Indonesia resmi lawan Curaçao. Ini daftar lawan Vietnam hingga Malaysia di FIFA Matchday September tahun 2022. Timnas Indonesia sudah dipastikan akan menghadapi Curaçao pada FIFA Matchday September tahun 2022. Lalu, bagaimana dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya? Sudah dipastikan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, Timnas Indonesia akan menghadapi Curaçao. Skuad Garuda akan menghadapi negara Kepulauan Karibia itu sebanyak dua kali. Curaçao adalah negara dengan peringkat FIFA 84, cukup tinggi untuk negara yang kiprahnya jarang kita dengar karena memang namanya tenggelam dibandingkan negara yang tergabung dengan mereka di Konfederasi Amerika Tengah dan Utara atau CONCACAF, seperti Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Curaçao kerap bertanding menghadapi peserta langganan Piala Dunia di ajang Piala Emas, sebut saja Meksiko dan Amerika Serikat. Dari sisi peringkat dan pengalaman, negara di Kepulauan Karibia itu tentu akan menjadi lawan yang tangguh bagi Timnas Indonesia. Jika melihat pada ranking Curaçao, maka Indonesia akan mendapat ujian yang baik. Negara yang berada di peringkat 100 besar berarti punya kualitas baik. Sementara itu, Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 155 dunia, lumayan jauh untuk perbedaan peringkat ini. Lalu, bagaimana dengan negara-negara kuat Asia Tenggara lainnya? Apakah mereka punya lawan yang sepadan atau berat, sama seperti Timnas Indonesia? Jika mengacu pada pengumuman masing-masing negara kuat Asia Tenggara, Thailand akan melakoni 3 laga FIFA Matchday di September tahun 2022. Negeri Gajah Putih akan Tajikistan, Trinidad dan Tobago, Malaysia. Sementara itu, Malaysia juga akan menghadapi lawan yang sama dengan Thailand. Sedangkan, Vietnam akan menghadapi India dan sesama negara ASEAN, Singapura. Berikut lawan-lawan negara mapan Asia Tenggara, Thailand, Tajikistan, Trinidad dan Tobago, Malaysia, Malaysia, Tajikistan, Trinidad dan Tobago dan Thailand, Vietnam, India dan Singapura.